coaching klinik ya, itu akan membuat anak-anak akan menjadi mendapatkan skill untuk dasar untuk tenis, dan juga dengan tadi dengan Aldila jadi mendapatkan suatu, bukan hanya skill aja tapi mendapatkan kepercayaan diri. Aku senang ikut acara ini karena bisa membantu untuk membangun sekolah, dan juga ini kan non-profit ya. Dan pastinya juga aku dulu punya goal, kalau aku udah punya nama, aku bisa membantu untuk sesuatu untuk Indonesia. Tenis sekarang menjadi suatu tren, ya, di olahraga yang tren di Indonesia. Nah, tapi kita coba dengan bukan hanya tren di olahraga saja, tapi kita yang tadi saya katakan sebelumnya, mari kita berbagi juga kepada sesama kita yang sangat membutuhkan. Untuk menjadi profesional atlet pastinya sangat tidak mudah. Butuh dedikasi, pengorbanan, disiplin, dan daya juang yang tinggi ya. Tenis Indonesia saat ini masih perlu dukungan, ya, dalam arti kata dukungan dari pemerintah maupun dari kalangan semua, supaya sekarang masih berkembang. Jadi kita masih banyak perlu waktu, perlu banyak yang harus kita benahin supaya kita bisa, Indonesia bisa lebih maju di dalam pertenisan Indonesia.